Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klinik Satria Motor. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melepas bungkus plastik ban baru, guys, atau bisa disebut segel ban. Oke, kenapa saya akan membuatkan videonya, karena saya setiap pergi ke bengkel dan melihat ada yang pemasangan ban baru, dia membuka bannya berantakan, tidak rapi. Video kali ini saya akan buatkan video cara melepas plastik biar rapi, guys. Caranya seperti ini. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita ke videonya, guys. Caranya seperti ini. Nah, di sini ada ban baru, guys, merek Honda. Nah, langkah pertama untuk melepasnya kita buka dulu nih bagian ini. Nah, karena ban Honda ini dilapisi dengan bagian atas, ini kita copot dulu. Sudah terlepas, langkah selanjutnya tinggal kita buka segel plastik banyak, guys. Untuk cara membukanya seperti ini nih, biar rapi dan tidak berantakan. Oke, guys, bisa dilihat ini hasilnya rapih dan cepat, simpel juga, guys, praktis daripada digunting atau dan yang lainnya, dia tidak akan rapih. Otomatis ini plastiknya berantakan. Kalau seperti ini kan rapi. Nah, setelah seperti ini tinggal kita buang nih bagian kardus penahan bannya, guys, karena ini ban tubeless. Oke, jadi cukup sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga di share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya
Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, kalian silakan komen di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, guys.